Setelah 4 bulan pegelaran seni mengalami kevakuman akibat pembatasan sosial berskala besar PSBB, para seniman di Kabupaten Majalengka menggeliat lagi untuk berkarya dan berlaga. Sukses pelaksanaan festival Jaga Jarak sesi pertama, yang kedua ini salah satu upaya para pekerja seni tradisi dan masyarakat, khususnya yang berada di Desa Lewi Mukti, Kecamatan Ligung, untuk menghayati fenomena selama new normal. Festival Jaga Jarak yang mengemas tarian Jaga Jarak Pencaksilat, Tari Belentung, Tari Topeng Beber dan Rampak Kuda Pencah, serta berbagai atraksi lainnya menyedot ratusan penonton anak-anak dan dewasa. Namun dalam kegiatan festival Jaga Jarak, panitia dibuat kewalahan saking padatnya penonton hingga masyarakat sendiri lupa menerapkan physical distancing karena terpukau dengan menyaksikan jalannya acara. Intinya kami di sini menghayati pandemi ini dengan kreativitas seniman, khususnya di Majalengka ini ya, dengan adanya corona ini, tapi kami tetap ingin berkreativitas tapi dengan menjaga protokol. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, salam Tribrata.